iga, tumis iga. Pria ya. Oh, jadi dia daging iganya memang udah disuwir-suwir ya. Betul. Konsepnya. Tidak ada tulang. Yuk. Coba ini ya. Let's go. Uy, 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 uy. Definisi meresahkan yang sebenarnya ya, guys. Woo! Eh, Dodo, ini definisi rasanya tuh enaknya sejuta dolar. Ya kan? Sejuta dolar. Bener banget. Karena dia dari si daging iganya tuh benar-benar lembut. Mm-hmm. Dia gak keras sama sekali. Dan juga karena iga itu kan ada lemak-lemaknya. Mm. Jadi gurinya tuh berasa. Kalau dari aku deh segi bumbunya ya, jujur li. Uh-huh. Ini bumbunya memang tadi kayaknya dia lebih apa ya mengacu pada bumbu cirica-rica. Oh iya benar. Karena ada rasa serai sedikit, terus pedasnya juga nyerempet-nyerempet. Tapi kalau untuk gurihnya kalau buat aku pribadi agak kurang. Agak kurang. Kurang ya. Asin dikit kurang lagi. Kurang asin sedikit iya, lagi. Kan? Iya benar. Kenapa diem-diem aja tadi? Iya ya, kan? Aduh cirica. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Wah, saking endulnya sampai bikin kita terlena. Wui wui wui, tekstur iganya lembut banget dan bumbunya meresap sampai ke pori-pori daging. Lihat nih guys, potongan dagingnya tebel-tebel. Wah, fix sih. Ini penjualnya nggak pelit.